Luncur ke TKP. Siap. 86. Kapolsek Sangala Ibtu Daniel Tambing SH, bersama Kepala Lembang Tokesan dan personil Polsek Sangala, menindaklanjuti laporan warga tentang adanya seorang anak yang hilang dan diduga terseret arus sungai, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Dari informasi yang diterima, anak ini hilang pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023, sekitar pukul 17 WITA. Seorang saksi yang tidak lain adalah ibu korban sendiri. Melihat korban melintas hendak menuju ke rumah, dan berselang 20 menit kemudian saksi menyusul naik ke rumah, namun tidak menemukan si korban. Selanjutnya saksi mencari di sekitar rumah, dan memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar, sehingga warga membantu melakukan pencarian di area sungai, dengan menyisir sela-sela batuan, menyisir pinggiran sungai serta dilakukan penyelaman. Namun hingga hari ini Selasa tanggal 18 April tahun 2023, korban belum ditemukan. Pihak pemerintah Lembang Tokesan telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Toraja untuk membantu pencarian korban. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.